Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan video kali ini masih seputar BSF. Ini kandang lalat saya. Lumayan isinya karena kemarin masukin prepupa kurang lebih 1 kilo lebih lah. Mungkin sekitar 1 sampai 1 kilo setengah. Ini kandangnya terlalu kecil sebetulnya, cuma karena masih taraf uji coba sambil mengumpulkan untuk pembuatan kandang yang lebih besar. Ini media pancingnya sengaja saya buat besar jadi biar aromanya kuat di dalam, karena ini biopon saya ada di bawah. Malah terkadang aroma biopon lebih menyengat ketimbang media pancing, sehingga lalat-lalat BSF dari alam cukup sering bertelur. Ini salah satunya nih lagi bertelur. Ini media saya nih. Yang bawah ini becek lagi tahap pengurangan kasgot. Jadi saya menggunakan apapun yang ada. Ini dapat sukun busuk. Mungkin nanti akan saya pakai di sini ketika kasgot yang ini sudah mulai berkurang. Nah, ini BSF saya nih. Cukup banyak. Jadi buat teman-teman yang ingin coba budidaya BSF, lakukan saja. Cuma sebisa mungkin kurangi kos yang ada. Jadi jangan sampai terlalu banyak beli-beli. Tampak samping, tampak depan. Jadi ini yang styrofoam, sengaja saya kasih styrofoam. Jadi dalamnya itu ada baskom lagi, ukurannya lebih kecil dari styrofoam, terus baskom lagi. Jadi kalau malam prepupanya udah pada naik nih. Jadi kalau malam pada naik, makanya ditampung di styrofoam ini prepupanya. Terima kasih.
Ini kita lihat. Ayo. Siap. Ini. Yang tadi bertelur. Ini telur yang tadi tuh. Oke, kita taruh lagi biar nanti sore atau besok baru kita panen. Oi. Udah pulang. Itu BSF. Oke, cukup sekian. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share jika Anda berkenan dengan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.